Kerana mahabbah ni dia kasihkan Allah. Bila kasihkan Allah, mutu ibadahnya pun lebih tinggi lagi berbanding dengan kita beribadah kerana takutkan Allah Taala. Ya, takutkan Allah Taala tu tinggi juga mutunya, tetapi kalau kita buat sesuatu kerana kasihkan Allah, itu lagi tinggi nilainya. Kerana kita kalau buat sesuatu untuk yang kita kasihi, contohnya. Katakanlah kita nak beli baju untuk tunang kita, mana kau pembelinya? Oh, cari yang terbaik lah. Beri menuh bedik sana, bedik sini. Ada comot kedak ke, ada cari kedak ke. Tapi kalau kita beli baju untuk bos kita yang nak pencin, macam mana kau? Ha? Ini orang-orang penilaian ni. Macam mana? Kalau nak beli baju untuk bos yang nak pencin? Ha, bagi je lah, udah mana-mana, udah lah. Tapi buat juga. Ha, begitulah bezanya. Kalau kita buat untuk yang kita kasih, dan kita buat untuk yang kita takuti atau yang kita hormati, yang kita muliakan. Ada beza, eh? Ha, begitulah kalau kita kasihkan Allah, ibadah kita pun akan tinggi mutunya, nilainya tinggi. Kerana yang kita tujukan ialah yang kita kasihi. Ha, baik. Jadi, kalau kita kasihkan dunia, ha, ini dah kita baca dulu ni, eh? Ada tiga cara. Itu pertama, ha, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala dalam dunia ni. Apa nama yang dikasihi oleh Rasul? Dalam dunia ni apa yang dikasihi olehnya? Ha, nombor satu, pertama bau-bauan yang harum. Yang kedua perempuan. Betul, Rasulullah kasih benua dengan anak-anaknya yang perempuan. Kasih benua dia kan, isteri-isteri dia yang ada. Ya? Dan dia banyak membantu orang-orang perempuan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, penyejuk matanya dalam semayang. Sebab Rasulullah kalau dia semayang, sampai bengkak-bengkak kakinya. Satu hari tengah semayang tu, lama benuh berdirinya. Dia tak ada rasa letih. Tapi badannya punya kalah. Sampai terduduk dia tengah berdiri tu, terduduk. Sampai ditegur oleh isterinya, "Ya Rasulullah, yang kamu teruk-teruk ni ngapa? Sampai terjerembab jatuhnya ngapa? Bukankah kamu ni kekasih Allah? Kamu ni bukan kada tentukan Allah masuk syurga yang beria benar apa?" Ha, lalu Rasulullah lembut je jawabnya, afala an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, katanya. Ha, lembut jadi jawab. Kalau kita isteri kita negur tengah sembahyang tu kan, "Apa abang ni susah-susah mayang, kamu diam lah, kamu tak buat aja mata aja, buat tak mata aja, orang nak mayang tak boleh ni." Itu kalau kita lah, ya. Kalau saya tu tuan-tuan tak, saya lah. Ha, ini dah lembut aja dia, ha, menasihati isterinya, Aisyah. Ha, itu tiga yang Rasulullah suka benar, ya. Yakni, hadir hatiku akan Allah Ta'ala dalam semayang. Dia rasa semayang tu bukannya kewajipan. Bukannya tanggungjawab. Kita ni semayang rasa macam tanggungjawab. Sebab itu berat rasanya. Dia semayang rasanya apa? Peluang nak berdialog dengan kekasihnya. Nah, itu bagi Rasulullah tu semayang adalah peluang dia nak berdialog, nak bermanja-manjaan, nak mengadu, nak bermesra-mesraan dengan kekasihnya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, macam kita lah kalau dapat peluang jumpa dengan tunang, masa tunang tu tak ingat ke? Ya Allah. Jadi saya seorang ni ke tunang dulu. Ha, dia memang tak ada tunang ke? Ha, masa nak jumpa tunang tu mana? Oh, looking forward towards meeting your fiancé. Oh, ya? Kalau janji pukul 12, pukul apa nunggunya? Ha? Pukul berapa? Pukul 11 lambat lah tu. Ha, pukul 8 dah nunggunya. Terjenguk. Ha, ya? Oh, tengok baju merah. Oh, tu dia ni rupanya. Oh, janji baju merah, ya? Tengok-tengok, eh, bukannya clean rupanya. Ha, tapi bila dah kahwin, janji pukul 12, pukul apa nunggunya? Tanya sana? Ha, pukul 2 baru. Ha, ya, itulah dia. Ha, dapat peluang berjumpa dengan kekasihnya. Kalau dia benar-benar kasih kan Allah Ta'ala, eh? Ha, itu dia. Ketahui olehmu bahawa segala orang yang arif itu tiada ia kasih akan sesuatu melainkan kasih akan Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul kenal Allah Ta'ala, dia tak ada kasihkan lain.
Nah, sebab itu kita kena mengaji tauhid, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita kenal Allah Ta'ala. Kita tahu siapa yang kita sembah. Macam mana keadaan yang kita sembah itu. Allah tu macam mana. Kesempurnaan Allah tu dari segi apa. Kita kena belajar semua. Nah, sebab itu tiga tauhid tu kita kena mahir. Pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma' dan al-sifat. Tiga ni. Ya? Dalam surah kita sebut empat. Pertama, uluhiyah. Kedua, rububiyah. Ketiga, al-asma' nama-nama yang molek-molek. Yang keempat, as-sifat. Ha, itu empat jenis tauhid. Setengah kitab tiga je. Kerana yang dua ujung ni disimpulkan kepada satu sifat. Ya, al-asma' dan al-sifat tu dikira satu. Ha, sebab itu dia panggil tiga. Kalau ada itu, barulah kita kenal betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kenal, barulah dia cinta. Betul tak? Tak kenal, maka tak cinta. Sudah kenal, baru cinta. Ha, sebab itu kita kena kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenalkan Allah Ta'ala, barulah kita kasihkan Allah Ta'ala. Bila kita kasihkan Allah Ta'ala, Allah pun kasihkan kita. Bila Allah kasihkan kita, pendengaran kita adalah pendengaran Allah. Pandangan kita adalah pandangan Allah. Tangan kita adalah tangan Allah. Maknanya apa? Allah pelihara, Allah bimbing mata kita, Allah bimbing telinga kita, Allah bimbing tangan kita, Allah bimbing kaki kita. Bermakna apa? Allah datangkan keberkatan kepada kita dalam segenap aspek. Apa namanya, nikmat yang kita terima dari Allah itu semuanya berkat. Mata berkat, telinga berkat, tangan berkat, kaki berkat. Apa sajalah yang Allah anugerah kepada kita, berkat. Wang ringgit berkat, isteri berkat, anak-anak berkat, lagi menantu berkat. Ha, kalau Allah beri keberkatan. Ha, sebab itu kita kena kenal betulkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya datang kasih sayang tu kepada Allah Taala. Kasih sayang tu Allah yang bagi. Bukan boleh dibuat-buat. Ya? Ha, dia Allah yang bagi kita. Ha, tapi nak di nak dilayakkan menerima kasih sayang dari Allah Taala itu, ya. Kerana dalam hati mereka bahawasanya bahawa sesuatu itu semuanya daripada Allah. Apa saja semua dari Allah. Harta kita dari Allah, nyawa kita Allah yang bagi, makanan kita Allah yang bagi, kesempatan untuk datang ini Allah yang bagi, ilmu yang ada pada kita Allah punya, semuanya Allah punya. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Bagi Allah lah yang memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Ha, jadi tak ada ruang kita nak takabur. Tak ada ruang kita nak nyatakan kita punya. Apa pun kita tak ada. Ha, sebab Allah kata, wa antumul fuqara. Kamu tu semua fakir-fakir belaka. Ha, ya? Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah sajalah yang kaya dan kamu itu adalah fakir-fakir belaka. Ha, dah tahu yang itu baru kita datang kasihkan Allah Ta'ala. Ha, alhamdulillah Allah bagi aku nyawa untuk hidup. Allah bagi aku rezeki untuk mamam. Ha, lepas ini ada tak rezeki? Lepas ini kalau lepas insya Allah ada tak rezeki? Ada, ada siap lambaku ya Tuhan. Ha, ya? Dapat ke tak dapat tak tentulah. Ya. Itu ketentuan itu dari Allah Ta'ala. Ada orang yang dapat, ada orang yang tak dapat. Kerana mungkin dia tu lebih apa orangnya lebih ramai daripada barang tu. Ha, kalau yang lebih ramai daripada barang tu, ada lah yang tak dapat. Ya, rumut. Itu maknanya dia tak ada rezeki lah tu. Ya. Ha, dan sebagainya. Itu semua dari Allah Ta'ala. Ha, ya. Kerana dalam hati mereka itu bahawa suatu itu semuanya daripada Allah Ta'ala dan lazim daripada kasih Allah Ta'ala itu kasih kepada segala makhlukat. Makhlukat itu makhluk-makhluk. Segala makhluk dipanggil makhlukat. Ya? Dan segala perbuatannya itu. Ha, kalau Allah kasihkan dia perbuatannya itu semua sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Tak ada satu pun dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ha, kerana dia tahu semua Allah yang tentunya. Kerana kasih akan segala yang lain daripada Allah Ta'ala, iaitu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala seperti kasih akan Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita kasihkan Nabi Muhammad? Kerana
Allah kasihkan dia. Dia tu dapat title. Apa titlenya? Pangkat dia dapat apa? Habibullah. Di mana dia dapat pangkat tu? Di mana Nabi Muhammad dapat pangkat Habibullah? Ha? Di Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ha, dapat pingat yang tertinggi. Namanya Habibullah, kekasih Allah. Dia seorang je dapat pingat itu. Nabi-nabi rasul-rasul yang lain pun tak dapat. Ha, dia seorang dapat Habibullah. Ha, ya, kita dapat ke? Atau memang dapat ke? Macam kita ni dapat ke? Mana nak dapat? Eh, tak dapat. Itu khusus untuk Nabi Muhammad je. Tapi kita boleh dapat pingat. Ha, jangan takut ya. Eh? Ada pingat-pingat menunggu kita tu. Yaitu Al-Muflihun, Al-Abrar, As-Siddiqin, Al-Faizin, ya? Ha, Ashabul Yamin. Itu pingat-pingat yang menunggu kita di akhirat besok. Ha, dengan syarat kita beriman dan beramal soleh. Ha, lebih baik daripada pingat dunia ni ya. Eh? Mana baik? Yang itu ke ataupun AMN, PJK, mana lebih baik? Ha? JKR, DID, mana lebih baik? Ha, yang itu lebih baik ya. Al-Muflihun yang dapat kemenangan, Al-Faizun yang berjaya, Al-Abrar yang berbakti, ha, lagi Ashabul Yamin, gulungan kanan. Ha, ndak ke tak ndak? Ya Allah diam ni, tak ndak ke ya? Ndak ke tak ndak? Atas? Ha, ya? Kalau ndak, buat cara ndak ya. Ha, itu dia tu. Allah dah nantikan pingat-pingat untuk kita di akhirat ya. Jadi terserah kepada kita untuk mendapatkannya. Ya, nak mendapatkannya kenalah berusaha ya. Ha, ini kalau ndak aja tapi tak ada berusaha, buat apa? Nak jadi ulama, berdoa beria benar, Allahumma akhina bi hayatil ulama, ya Allah hidupkan kami seperti hidupnya para-para ulama, ngaji tak sia, dapat ke? Wa amitna bi mauti syuhada, mati kalau kami seperti matinya orang-orang yang mati syahid, berjuang tak sia, dapat ke? Jenuh bagi borang, haram sia, pulang beda. Borang apa? Borang berjuang lah. Langsung tak nak. Ha, mana nak dapat? Nak mati syahid kena berjuang. Ha, nak jadi alim kena banyak ilmu. Nak banyak ilmu kena belajar. Ha, baru dapat ilmu. Kalau ngaji pun tak sio, ha, mana nak dapat ya? Ha, itu dia. Nak kaya kena berusaha, ya? Kena banyak apa, banyak kerja, banyak berniaga dan sebagainya. Kasih kepada segala makhluknya dan segala perbuatannya, kerana kasih akan segala yang lain daripada Allah Ta'ala, iaitu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala. Ha, kasih ke yang lain daripada Allah Ta'ala tu, tapi mesti yang Allah kasihkan dia. Kalau kita kasih yang lain daripada Allah, tak apa. Kasihkan Nabi Muhammad. Mengapa kasih ke Muhammad? Kerana Nabi Muhammad tu merupakan kekasih Allah. Sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala, seperti kasih akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu lazim akan kasih Allah Ta'ala, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Ta'ala. Ha, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Ha, ya, kepada kita. Dan demikian lagi kasih akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa nak kasihkan Nabi sahabat Nabi? Kenapa nak kasihkan Abu Bakar As-Siddiq? Mengapa nak kasihkan akan Umar Ibn Khattab? Mengapa mesti kita kasihkan Ali bin Abi Talib? Kenapa? Pasal mereka itu dikasihi oleh Nabi. Nabi itu pula kekasih Allah. Ha, jadi nampak berkait tak? Nampak kaitan itu? Ha, Nabi sangat kasih kepada para-para sahabatnya. Lebih-lebih lagi Abu Bakar As-Siddiq. Ha, itu orang yang paling Nabi kasihi. Kerana Abu Bakar pun kasih benarkan dia. Sampai sanggup menggadai nyawa untuk Nabi. Ha, kita kalau macam mana baik pun kawan, belum tentu boleh sanggup menggadaikan nyawa kita. Tapi Abu Bakar sanggup menggadaikan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, ketika mereka menyorok dalam sebuah gua, ya. Ha, ada seekor ular daripada satu lubang nak keluar, nak matuk Nabi. Datang Abu Bakar, tutup lubang tu dengan jarinya, dia patuk di ular jari tu, ya. Ha, tapi Nabi Muhammad tak sedar kerana dia tengah tidur. Tidur di mana? Atas riba Abu Bakar. Ha, kita punya banyak ya, punya hebat kawan pun tak pernah sahabat kita tidur atas riba kita. Tak usahkan sahabat, isteri pun tak pernah tidur atas riba kita.
Sampai ada istrinya tidur atas riba dia, angkat tangan. Nah, kita tidur atas riba dia ada. Dia tidur atas riba kita ada tak? Ha, tak ada. Ha, ya? Tapi Nabi Muhammad tidur atas riba Abu Bakar. Dan Abu Bakar tak kejutkan Nabi Muhammad. Sampai hitam tangannya tu, dia patut dia ular tu, bisa tu. Ha, ya? Mujur bisa tu tak sampai ke hati. Ha, di situ aja naik hitam jari tu. Bila sedar besok pagi tu tengok hitam dia, apa kena jari kamu hitam ya Abu Bakar? Jawab, tanya Nabi Muhammad. Jawab Muhammad, jawab Abu Bakar, semalam ada ular nak matuk kamu, saya tahan dengan jari saya. Ini dah hitam ni kata. Ha, datang Nabi Muhammad ludah pada jari yang hitam tu, kejap-kejap itu juga sembuh penyakitnya. Itu dia antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ular yang bisa tu pun hilang bisa. Ha, dengan air ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu kasihnya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammad pun kasih benar kan Abu Bakar. Sebab Nabi Muhammad bersabda, ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, kata Nabi. Ya. Sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Kamu ikut mana-mana dari mereka, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Ha, artinya apa saja kalau kita ikutkan para sahabat itu sebagai panduan kita, nescaya dia tidak akan menyesatkan kita. Apa saja? Ha, dalilnya. Sebab dalil kita ni yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga para-para sahabat. Ha, itu dalil ya. Yang keempat salafus soleh. Ha, itu pun dalil juga ya. Yang keempat salafus soleh. Ha, ini kalau kita ikut yang ini garanti tak ada sesat. Ya. Al-Quran dan hadis memanglah ada hadis pun. Taraktu fikum amrain, kata Nabi. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati, kata Nabi ya. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang kepada kedua-duanya, pasti kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitaballah iaitu Al-Quran, wa sunnati dan juga sunnah aku iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, sahabat Nabi juga sudah jamin ya, ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Bintang apa kerjanya? Menyinar alam ini. Jadi siapa yang disinari oleh bintang dapat tak dapat petunjuk? Dapat petunjuk, kamu ikut mana-mana satu sahabat aku. Nescaya kamu dapat petunjuk. Ha, selepas sahabat baru dipanggil salafus salih. Khairul qurun qurni, kata Nabi. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Ha, 100 tahun lepas Nabi itu, itulah qurun yang terbaik. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian qurun yang mengiringi qurun aku, dan qurun yang mengiringi qurun yang mengiringi qurun aku. Faham ayat ini? Ayat akhir ini. Qurun yang mengiringi qurun yang mengiringi qurun aku. Faham tak? Satu qurun, qurun Nabi. Kemudian qurun yang mengiringi qurun Nabi. Kemudian qurun yang mengiringi qurun yang mengiringi qurun Nabi itu. Ada di mana 300 tahun lah. Ha, zaman itu dipanggil salafus soleh. Zaman dulu-dulu yang majoritinya orang soleh-soleh belaka. Ha, kalau ada contoh daripada salafus soleh itu, boleh kita ikut. Boleh kita buat. Boleh kita turut. Tidak susah selama-lamanya. Ha, ya. Zaman ini, walaupun dia ulama tak boleh ikut. Kecuali ada yang tiga ni tadi. Ya? Walaupun dia ulama tak boleh kita ikut. Kecuali ada nas Quran, hadis dan juga salafus sampai ke salafus soleh. Itu boleh. Yang kemudian ni. Karena kalau dia semata-mata ulama tak boleh ikut. Nah, ya? Karena tidak ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada jaminan ini aja. Nabi, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus soleh. Itu tiga aja zamannya yang boleh kita ikut. Ha, ya. Kecuali Al-Quran ada, hadis ada, itu lain lah. Itu memang kita patut ikut, itulah awalnya, utamanya itu. Kalau tak ada daripada Quran, tak ada daripada hadis, ini dia panduan kita. Ha, ya. Baik. Sebab itu kita kena belajar sirah perjalanan hidup sahabat-sahabat Nabi itu pun kena belajar juga. Ha, ya. Boleh didapati buku-bukunya banyak tentang sahabat-sahabat Nabi. Ha, kan? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Taala kepada kita, dan demikian lagi kasih akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lazim akan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita kena kasihkan sahabat? Kerana mereka itu merupakan kekasih Nabi kita, ya.
Ha, kita kasihkan Nabi kerana dia kekasih Allah Ta'ala. Nampak tu dia balik kepada Allah juga ya. Kasihkan sahabat kerana dia kekasih Nabi. Kasihkan Nabi kerana dia kekasih Allah. Dia kembali kepada Allah. Ha, dan kasih akan Nabi itu melazimkan akan kasihkan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi kasih akan awliya Allah. Apa arti awliya Allah? Wali-wali Allah. Kita kena kasihkan mereka. Kerana mereka itu kekasih Allah. Nama pun awliya Allah. Atau awliya illah. Lagi kalau ikut struktur ayat, kadang-kadang awliya Allah. Kadang-kadang awliya, awliya illah. Ikut susunan ayat. Ha, kenapa? Mereka itu adalah kekasih Allah. Wali Allah. Ha, orang-orang yang diberi hikmah. Wali-wali Allah ni ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Syekh Qadir Jailani. Wali itu. Ha, seperti? Siapa lagi? Umar Ibn Khattab. Wali Allah tu. Ha, para-para sahabat tu semua wali-wali Allah mereka tu. Ha? Seperti ada seorang namanya Ibrahim. Wali Allah tu. Ibrahim apa? Revista. Ha? Ibrahim Adham ya, atau Idham. Dua-dua pun tak apa. Adham pun boleh, Idham pun boleh. Ya? Ha, itu wali Allah tu. Allah bagi hikmah kepada dia. Ya? Hmm. Ha, ya? Kemudian ulama. Oh, hari ini dia mengentam ulama sesaja. Cuba tengok dalam Facebook tu. Macam-macam dia mengentam. Mengentam Tuan Guru Hadi Awang. Mengentam ni Aziz. Ha, ya? Esok dah tumpu esok tak ada ke syafaat dari ulama esok. Ha, tuan-tuan. Ha, yang ngencin gambar ni Aziz ada. Ha, ya, daripada dulu sampai sekarang ni ada je orang menghina ulama-ulama. Ha, menghina Datuk Ismail Qomus, menghina Ishak Baharum dulu Allah yarhamnya. Ulama-ulama yang mutabar sebab dihina tu. Sebab ulama ni mereka memberi syafaat dahulu daripada orang mati syahid tau. Yang awal-awal memberi syafaat ialah rasul-rasul dan nabi-nabi lah ya. Selepas rasul-rasul dan nabi-nabi, ulama yang layak memberi syafaat tu, ulama yang akan memberi syafaat. Tahu apa benda syafaat? Pertolongan di akhirat besok. Patut masuk neraka dengan pertolongan ulama, boleh tak jadi masuk neraka, masuk syurga? Patut sudah masuk dalam neraka dengan syafaat dari ulama, dia keluar dari neraka boleh masuk, masuk syurga. Patut berat dosanya bila ditimbang, bila tapi dengan pertolongan ulama dia boleh bertukar jadi berat apa? Berat pahala ringan dosa. Eh, ndak ke tak ndak ni? Ha, lepas ini hina ulama. Ha, ya, eh? Hina lah mana-mana ulama. Nak hina Haji Ibrahim tak ngapa, dia bukan ulama. Nak hina, jangan dihina ulama-ulama yang muktabar seperti Nik Abdul Aziz, seperti Tuan Guru Haji Adi Awang. Ha, seperti apa? Ha, ulama Tuan Man, Tuan Ibrahim, itu semua ulama-ulama belaka tu. Seperti Datuk Ismail Qomus. Jangan dihina-hina mereka ya. Ha? Atau Dr. Harun Din dan sebagainya. Itu jangan berani-berani nak apa, tak setuju dengan mereka tak apa, tapi jangan menghina. Sampai dibubuh nama gambar Tuan Guru Nik Aziz tu, muka-muka dia, badan rupa badan babi dibubuh nama. Eh, dia tak ada ke internet di rumah? Ha? Ha, ada pun nak tengok tak gambarnya? Mempunyai dah dahsyat eh? Ha, mereka menghina ulama berani benar. Ha, saya balas itu lembak dalam ruangan komen tu, koma dah tumpu esok tak nda. Saya tulis tumpu tu, T-U-M-P-O, tumpu. Ha, koma dah tumpu tu, ke tumpu tu ni? Tumpu tu? Apa? Ha, sudah mampui esok. Ha, tu tumpu tu kata yang lain, yang yang lebih teruk lagi daripada mampui. Ha, ya? Mati, mampui, tumpu. Ha. Engkau memang dah tumpu itu tanda ke syafaat ulama, saya tulis itu. Ha, ya? Ha, begitulah. Ha, jangan sekali-kali nak menghina ulama. Jadi mengapa? Kita kena kasihkan ulama. Ha, ya? Ha, karena ilmu yang diberinya tu kita hendakkan berkat. Apa tanda ilmu yang beri mereka itu berkat? Apa tanda berkat? Dapat diamalkan. Tandanya berkat itu. Ha, ya? Ulama yang mursyid, guru-guru yang mursyid, ilmu mereka diamalkan oleh murid-muridnya. Ha, jadi itu tanda ilmu tu berkat tu. Ya? Bila berkat ilmu tu, matanya Allah pelihara, telinganya Allah pelihara, kakinya Allah pelihara, wang ringgitnya Allah pelihara, keluarganya Allah pelihara, mak bapaknya Allah pelihara, ya, isterinya Allah pelihara,
anak-anaknya Allah pelihara, semuanya berkat belaka. Anak-anak boleh mendatangkan pahala bagi ibu bapaknya. Uang ringgitnya boleh mendapat pahala dari uang ringgitnya, dia belanja benda yang baik-baik aja. Ha, keluarganya boleh menyumbang pahala untuk dia dan sebagainya. Itu tanda berkat. Ha, nak akan berkat, kena kita menghormati ulama' yang memberi kita ilmu tu. Ha, kalau tak berkat, ya, bukan tak dengar orang azan, dengar tapi nihin, tak siur nak datang. Itu berkat ke tak tu? Ha, tak berkat ke tu? Ha, itu dia tuan-tuan ya. Ha, begitu, sebab itu kita kasihkan ulama'. Dan ulama itu kasih akan Allah Ta'ala. Kerana ulama dia mesti takutkan Allah Ta'ala. Kalau ulama tak takutkan Allah Ta'ala, itu bukan ulama namanya. Ha, dalam Quran Allah sebut, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Kata Allah ya. Ini Allah nak buat ni. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah Ta'ala ialah dari hamba-hambanya yang ulama. Itu yang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau tak takut kepada Allah Ta'ala, itu bukan ulama. Itu apa gelarnya? Ulur dalam semak. Ha, eh? Ha, dia mesti takut kepada Allah Ta'ala. Ha, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, tak ada pula melambat-lambatkan sembahyang. Tak ada pula meninggalkan berjemaah. Tak ada pula dia meninggalkan berzakat. Tak ada pula dia ngumpat orang. Tak ada. Tak ada maki-maki ulama. Kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kita kasihkan ulama kerana ulama tu takutkan Allah Ta'ala ya, mereka tak berani nak melakukan dosa-dosa yang boleh menyebabkan mereka rosak akidahnya, rosak ibadatnya, rosak akhlaknya, dia tak berani ya. Kalau dia ulama, kalau tidak dia bukan ulama ya. Dan demikian lagi kasih akan makanan itu. Mengapa kita kasihkan makanan? Pasal apa kasihkan dengan bubur kacang, kasihkan mi goreng, kasihkan bihun goreng? Kenapa? Karena makanan itu melazimkan kita akan kasihkan Allah Ta'ala. Dari makanan datang zat, dari zat datang tenaga, dari tenaga baru kita boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu kasihkan makanan, tak salah ya. Kasihkan makanan itu melazimkan akan kasihkan Allah Ta'ala. Kerana makanan itu nikmat. Bila kita makan, nikmat. Kita syukur. Alhamdulillah. Itu nikmat ya. Nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan yang yang mengkuatkan. Itu mengeput itu ya. Baca nak guru ni. Yang mengkuatkan. Akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bila ada tenaga, baru boleh datang. Ya tak? Kalau dah lenyor je boleh ke datang? Ha? Malam ni ada ngaji, Ustaz Ibrahim ngajong pergi leh, teman tak lalu, sakit. Macam mana nak beribadat? Ha, tak ada lah. Ha, ya? Nak ada kesihatan badan, baru boleh kita melakukan ibadah yang sempurna. Ya? Nak naik haji pun, mesti sempurna kesihatannya, baru dapat sempurna ibadatnya. Ya, saya pergi retu umur 38, tengah sihat berbenar lah. Udah sampai ke Judah, ya Allah, ramainya orang yang terde'e. Tahu ke terde'e? Terbaring macam Judah tu. Udah sakit baru pergi. Itu sebab sekarang ni kalau dia ada sakit-sakit yang kronik, dia tak dapat pergi. Masa dulu tak apa. Masa itu senang aja. Daftar dapat. Jadi yang tu banyak orang yang sakit pun pergi sana je. Sampai nak melontar tak boleh, nak tawaf tak boleh, nak sa'i tak boleh. Agak-agak boleh sempurna ke ibadah dia kalau badan tak sihat? Tak boleh. Nak tawaf berpikir. Tahu pikir? Ada tukang pikir tu. Kadang orang Arab tu kan kiranya dia pikirnya. Pasal tawaf tu syaratnya bahu kita yang kiri ni mesti menghadap kiblat. Kadang belakang menghadap kiblat. Atau kita nak ngabur pada dia macam mana? Kita cakap Melayu kan dia tahu lantak dia. Bau kiri aku tak kena, tahu dia mana lantak dia. Kita cakap Arab pula tak reti. Yang tahu anak enta je. Itu pun selalu silap je. Kan enta jadi anak. Kita marah orang nanti anak kata dia nunjuk nanti anak kata nanti anak nanti aku patut-patutnya apa? Nanti enta. jadi macam mana? Tak sempurnalah ibadatnya. Gitulah. Pasal apa? Pasal badan dia tak sehat, dia tidak tak cukup tenaganya.
Ha, jadi makanan tu boleh mendatangkan tenaga kepada kita. Dengan ada tenaga, bolehlah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ha, kalau dah bangkit pun tak lalu boleh ke nak tahajud malam? Ha, bangkit pun tak lalu boleh? Ha, tak usah nak tahajud malam, main fardu pun tak boleh. Ha, saya sebulan di IJN, terdekat sebulan, tak tahu. Bangkit pun tak boleh. Ha, jadi macam mana semayang? Semayang Allah tak kata. Itu pun ketika otak tu berfungsi. Kadang-kadang otak tu tak berfungsi. Lantung tak semayang pun dia. Ha, ya, terpaksa qadha balik. Kerana orang yang dalam IJN tu, dia dibubuh apa ubat. Ya? Bila kena ubat tu, tak ada berfungsi otak tu. Ha, ya? Saya sebenarnya sehari sebelum pembedahan tu, saya tak ingat. Apa pun berlaku hari tu, saya tak ingat. Saya nyanyi tak ingat. Apa pun tak ingat. Ha, ya? Semayang ke tak, tak semayang ke, saya tak tahu. Ha, jadi terpaksa qadha baliklah. Kerana tak sempurna. Otak otak pun dah tak sihat. Badan pun tak sihat. Ha, ya? Ha, jadi kalau bolehlah, tak usahlah nak pergi bedah. Kita usahlah. Tapi kalau dah terpaksa, pergilah juga. Ya? Ha, kalau tak, tak payahlah. Ha, ya? Ha, begitulah. Kenapa kalau tak sempurna kesihatan, tak sempurna ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya? Itu pun bujurlah. Ya? Tak ada lupa ayat-ayat yang dah hafal itu, tak ada lupa. Ha, kalau tidak, entahlah. Eh, banyak orang yang dah lupa. Ada seorang ustaz tu. Eh, dia sendiri dah lupa ayat-ayat yang dia dah hafal dulu. Dia imam dulu, kenari dia tak nak jadi imam dah. Ha, maghrib bolehlah kerana ayat pendek-pendek. Ha, eh, subuh tak bolehlah. Kerana dia sudah lupa. Sujud sejadah pun dah lupa. Ha. Pasal apa? Otak dia selata sempurna. Ha, yeah. Jadi itu sebab kita makan tu mendatangkan tenaga. Dengan tenaga, bolehlah kita melakukan ibadah-ibadah yang memerlukan tenaga tu, ya. Seperti sembahyang, haji, ya. Ha, haji tu nak sa'i, ha, ya, nak tawaf, dia memerlukan tenaga. Ha, jadi kita kasihkan makanan tu. Dan demikian lagi, kasihkan pakaian. Ha, kita kasihkan pakaian, mengapa? Kerana pakaian tu alat untuk menutup aurat kita, ya. Dengan adanya pakaian, kita boleh menutup aurat. Bila kita menutup aurat, bolehlah kita keluar untuk berdakwah, bolehlah kita keluar untuk sembahyang, bolehlah kita keluar untuk berjemaah dan sebagainya. Dengan adanya pakaian. Ha, kalau tak ada, macam mana? Ya, kalau telanjang, macam mana? Boleh pergi masjid telanjang? Ha, tak boleh. Sembahyang wajib. Ha, jadi kalau telanjang, macam mana? Sembahyanglah di rumah, yo, nak, jangan nampak ada orang. Ha. Telanjang di sembahyang rumah. Atau kalau sembahyang di telanjang boleh ke masjid? Ha, kalau sembahyang telanjang boleh ke masjid? Ha, di mana sembahyang? Dalam bilik lah kita seorang. Ya? Ha, itu kalau telanjang. Ataupun kalau boleh tutup, tutup lah dengan kain. Ya? Atau kain apa-apa pun. Paling kurangnya dalam kitab tu, boleh ditutup dengan tanah liat. Ha, sapu tanah liat atau aurat tu. Tapi jangan pergi ke masjid. Dapat kata tanah liat, ya? Kalau pergi masjid je. Lari semua orang masjid tu. Ha, ya. Ha, jadi tak sempurna. Jadi sebab itu kita kasihkan pakaian. Ha, ya. Dan perempuan. Kenapa kasihkan perempuan? Kerana dengan perempuan, dapat zuriat daripada perempuan itu. Dapat anak-anak. Ha, bila dapat anak-anak, ada tak guna anak-anak tu? Ha, kita dah mati, habis segala amalan kita. Putus segala amalan kita. Kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan bagi keduanya, kedua ibu bapanya. Ha, ya? Kalau anak tu tak soleh, macam mana? Sebab itu kita cek-cek anak kita tu semayang ke tak. Kalau semayang tak tahu, macam mana nak mendoakan kedua ibu bapanya? Ha, ya? Kalau tahu pun saja tak semayang, macam mana nak mendoakan kedua ibu bapanya? Ha, kalau jenis merempit tu, orang sembahyang dia merempit. Wow, 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 wow. Macam mana nak mendoa ibu bapa dia? Ha, sebab itu tuan-tuan, dapat anak ni bukan anugerah. Ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi kita yang ada anak ni, semua orang ada anak kan? Cek anak kita satu per satu. Ha, seorang-seorang tu cek. Agak-agak ada tak dia tu menyumbang pahala bagi kita sesudah kita mati tu? Ada ke tak? Ha, ya? Kalau tidak, payahlah. Ngaji pun tak siom macam mana, ya? Ha, itu dia. Itu sebab kita sukakan perempuan. Dengan perempuan boleh dapat anak. Dengan anak kita boleh dapat sesuatu yang boleh
penyambungan pahala dari anak-anak kita yang mendoakan kita. Ya? Dan segala dunia itu melazimkan akan kasihkan Allah Ta'ala. Semua benda dunia ini bukan salah. Ha, dia menyebabkan kita kasihkan Allah Ta'ala. Harta boleh menyebabkan kita kasihkan Allah Ta'ala. Boleh membantu kita untuk pergi ke Mekah. Boleh membantu kita untuk berjalan ke sana kemari. Boleh membantu untuk memakmurkan masjid. Ha, macam masjid ni kalau tak ada duit macam mana? Ha, macam mana? Nak manggil orang sini tak ada duit. Duit ada 2 kupang je dalam mana? Macam mana? Ha, yeah? Macam mana nak buat aktiviti masjid? Mesti nak ada duit. Yeah? Ha, sekurang-kurangnya cukup lah. Envelope tu nak bagi Tok Guru ni. Tok Guru datang ni ada envelope-nya. Ha, kalau tak ada duit apa nak bagi kan? Ha, yeah? Contoh aje lah. Yeah? Ha, jadi tu semuanya boleh apa? Boleh menguatkan kepada untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ya? Ha, ya? Dan demikian lagi kasihkan pakaian dan perempuan dan segala dunia. Ha, dunia ni melazimkan akan kasihkan Allah Ta'ala. Dunia ni termasuklah kenderaan kita. Saya kalau nak naik motor datang ke pemerintah lah. Ha, ya? Ha, motor ada tapi entahlah kalau naik motor tak lalu rasanya. Ha, ada mentokah baru boleh datang. Itu pun mentokah nak elok. Ha, kalau tak elok, sangkut tengah jalan. Macam ada satu tahun sudah rasanya. Ha, sangkut di nun, di Sungai Lampam. Ingat tak pondok Sungai Lampam tu, situ sangkutnya. Ha, ya? Saya telefon kemari, tak tahu nombor siapa yang nak telefon. Tak ada. Ha, saya telefon Mazuki ketika itu dia usuh. Ha, dia tak boleh nak jawab. Telefon Haji Zainal, Zainal tak ada rumah. Tak ke mana ke Zainal. Saya telefon dia. Kok mau dia ngambil saya ke situ ke? Singgah ke? Hospital. Ya. Dia sakit masa itu. Pergi hospital. Ha, ya? Langsung, ada tak satu kolam tu saya tak datang? Ha, itu je semalam tuang pun. Lain tak ada tuang tu. Ha, yang tu je. Ha, pasal? Tokah tak elok. Ha, ya? Eh, 1,000 lebih kena lepas tu tau. Tokah tu. Tokah hijau saya bawa selalu tu. Ha, jadi biar elok. Untuk kau biar elok, badan biar sehat, baru boleh menjalankan tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, ya. Kerana semuanya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan qiyaskan olehmu akan tiap-tiap yang engkau kasih akan dia. Semuanya melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Semuanya. Ha, kita kasihkan makanan. Pasal apa kasihkan makanan? Dia boleh menyebabkan kita berbadan kuat, boleh kita beribadat kepada Allah. Ha, semua kembali kepada Allah juga. Ha, yang kedua, kita boleh syukur kerana makanan tu menyebabkan kita boleh beribadat kepada Allah. Syukur tu, siapa yang bagi kita makanan? Allah Ta'ala balik. Dia kembali apa-apa semua mesti kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ha, ya. Kasihkan pakaian. Kenapa? Supaya kita boleh menutup aurat. Bila menutup aurat, boleh kita menjalankan kerja-kerja, dakwah dan sebagainya. Ha, ya. Kembali kepada Allah juga. Dakwah itu untuk siapa? Untuk Allah. Kerana Allah. Ha? Ha. Dari Allah. Perintah dari Allah. Ya? Ha. Dakwah itu Allah suruh tau. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan, satu taifah, satu gerakan, satu jemaah. Apa dia yang menjadi ikutan orang ramai? Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ha, iaitu khajian itu. Wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka-mereka yang mendapat keuntungan. Ha, jadi nak berdakwah, boleh keluar telanjang. Ha, nak ada pakaian, baru boleh kita berdakwah. Ya? Dan sebagainya. Ha, qiyaskan olehmu akan tiap-tiap yang kau kasih akan dia. Semuanya melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawa kasihkan Allah Ta'ala itu terbahagi atas 2 bahagi. Ha, ya? Kita kasihkan Allah Ta'ala itu ada 2 jenis. 2 kategori. 2 bahagi. Pertama, fardu. Wajib. Ha, ya? Iaitu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada mengerjakan segala ibadat yang fardu. Yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Dan menjauhkan akan maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian lagi fardu. Ha, kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada redha dengan qada Allah Ta'ala. Dan kudratnya. Ha, itu yang pertama ya. Baru yang pertama itu. Iaitu yang fardu. Seperti semayang 5 waktu. Kena seronok. Fardu, wajib kasih tu. Wajib kita sembahyang tu mengapa? Kerana kasihkan Allah Ta'ala. Wajib tu.
Jangan rasa beban, ya kasih Allah. Ngapa lebih waktu, ya? Apa salahnya satu seminggu sekali aja? Ha, jangan harus. Ha, biar lima waktu sehari. Kasih. Seronok. Bangkit subuh tu, seronok. Ha. Jangan lenyoh aja datang ni, lenyoh aja. Kena seronok betul-betul. Tunjuk keminat betul-betul. Ha, itu wajib tu, fardu, ya? Ha, dan yang disuruh Allah Ta'ala dan menjauhkan akan maksiat. Mesti kita seronok menjauhi maksiat itu. Nengok arak tu benci betul-betul. Tak nak minum. Seronok tak nak minum tu. Bukan seronok minum ya. Seronok tak nak minum. Ha. Nengok perai amal itu benci pun nak muntah. Ada apa itu? Ada apa itu? Ha. Patutnya apa itu ya? Benci betul-betul. Getik pun nak. Ha. Kalau terbelinya hanya nengoknya itu bukanlah benci namanya. Ya? Ha. Ha. Fardu tu wajib tau. Menjauhi maksiat tu. Ha, yang ditegakkan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian lagi fardu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada redha dengan qada Allah Ta'ala. Ya, Allah dah janji, dah jadikan kita ni kita. Redha lah. Ha, ya. Ha, ini akan datang kita baca bab yang ke-9 nanti. Iaitu redha dengan qada Allah Ta'ala. Allah dah tentukan saya ni saya. Allah dah tentukan tuan-tuan ni tuan-tuan. Allah dah tentukan puan-puan ni puan-puan. Apa nak buat? Redha lah. Ha, ikut kehendak Allah, redha. Kalau ikut kehendak hawa nafsu, memang dia tak redha. Ya? Kalau boleh kita ni biarlah. Bukan kita. Saya ni kalau boleh biarlah jadi Sultan Brunei ke. Ha, ya? Barulah kita redha. Ya? Tapi kalau dah jadi Sultan Brunei pun tak redha. Ha, dia nak jadi Barack Obama pula. Ha, dah jadi Barack Obama tak redha lagi. Ha, ya? Nak jadi apa lagi? Ha? Ha. Nak jadi namanya bintang filem Michael Jackson pula contohnya. Ha, jadi kalau ikut nafsu tak ada yang puas hati. Tak ada yang dia tenang. Ha, dia nak yang lebih aja, nak lagi. Ya? Ha, kadang-kadang dia dah ada bersikap buruk tu. Aku dapat motor kan bagus. Laju sikit. Dapat motor. Dipotong dia jago. Aku dapat jago tu kan bagus. Kata. Laju sikit. Udah dapat jago. Udah nak super bike pula. Tahu apa super bike? Ha, yang sisi besar tu. Ha, ya? Lagi bagus. Kata. Lepas tu tampil di hujan. Udah aku dapat motor buruk pun jadilah. Tak ada kena hujan. Katanya. Ha. Dapat motor buruk. Dipotong dia apa? Dia potong di Mercedes. Dia potong di Mercedes. Ya, aku dapat Mercedes. Kan bagus. Katanya. Dapat pula Mercedes. Dia potong di Lamborghini. Tahu Lamborghini? Bukan Lamborghini. Ha, Lamborghini. Eh? Aku kalau dapat Lamborghini. Kau best katanya. Dapat Lamborghini. Kena traffic jam. Bila kena traffic jam apa? Aku kalau ada budak dapat helikopter. Kan bagus. Tak ada kena traffic jam. Ha, dapat helikopter. Udah nak apa? Udah nak jet pula. Dapat jet udah nak roket pula. Atau bila nak puas? Eh? Ha, patutnya kita ni bersyukur. Ya? Bersyukur. Ha, dapat mentoka pun kek. Jadilah. Alhamdulillah. Hadir aku mentoka. Si Anu tu ngegi aja naik motor. Naik motor ya. Orang ada motor pun syukur. Alhamdulillah aku ada motor. Tak payah. Ha, ngegi. Ngayuh sika. Korek. Ngayuh sika. Eh? Orang ngayuh sika pula rasa syukur. Alhamdulillah aku ada sika boleh aku naik. Tak ada macam sana tu ngegih jalan kaki je tu macam napak aja tahu napak menapak aja pergi ke masjid ke surau dan sebagainya orang menapak pun bersyukur juga ngapa aku boleh juga napak ya sianu tu dah atas kerusi roda dia duduk ni ha orang kerusi roda tu alhamdulillah aku boleh ke bergerak sana ke sini orang sianu tu udah tengkuk aja boleh bergerak ha ya eh? Orang yang boleh bergerak tengkuk tu syukur juga alhamdulillah boleh aku menggerak-gerak ke tengkuk aku sianu tu udah nun sana mana duduk ya sana wakaf ha ya ha, itu patutnya kita apa itu bersyukur dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala redha dengan qada Allah taala ha itu orang kasihkan Allah ya redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepada dia ha ya padahal kalau kita tak redha pun kalau kita merampui pun kalau kita meronta-ronta pun Allah ubah keadaan kita. Tidak, kita apa itu juga. Ya? Ha, kena redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ha, itu yang pertama. Yang pertama tu wajib ya. Ha, yang pertama tu wajib.
Kasihkan Allah, wajib kita kasihkan Allah. Yang kedua, sunat, iaitu kasihkan Allah Ta'ala yang membawa kepada berbuat ibadah yang sunat. Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala, tidak dibuat tidak berdosa. Kedudukannya elok buat, itu namanya sunat, ya, elok buat. Ha, seperti semayang, banyak tak semayang yang sunat-sunat? Banyak. Macam kita lepas main isyak kan, semayang ba'diyah isyak, sunat hukumnya. Ya, masuk masjid semayang tahiyatul masjid, sunat hukumnya. Ha, bila tengah-tengah malam korang bangkit, semayang apa? Semayang tahajud, sunat hukumnya. Ha, kemudian pukul 8 pagi, ada tak semayang pukul 8 pagi? Apa? Ha, sunat isyrak, lepas itu sunat duha, itu hukum sunat. Ha, jadi kasihkan Allah tu kerana melaku